kali ini kita berada di kawasan Ciomas, bisa dikenal Cibanten. Kenapa disebut Cibanten? Konon katanya menurut narasumber di sini adalah cikal bakal Banten. Dan di sini di belakang kita ada sumur pemandian. Pemandiannya itu bisa dibilang asal usulnya dari Kibuyut Jangkung, Kibuyut Negara, Kibuyut Serbumi, terus Kibuyut Tanglang Buana. Atas di sana ada pemandian juga. Itu pemandiannya di sana ada konon katanya menurut narasumber kemudian Nyimas Kemuning. Maaf, Nyimas Kemuning dan Nyimas Tirumairoh. Di atas itu makamnya Kibuyut Panglima Jalim dan istrinya Nyimas Ratu Suri. Dan di situ juga ada sumber airnya. Konon katanya itu air sumber air kejayaan. Baik, di sini sekedar informasi yang saya dapat, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman ingin berziarah atau silaturahmi di sini, silakan. Tepatnya ada di daerah Ciomas, Cibanten. Untuk info lebih lanjut, informasi lebih lanjut, selebihnya narasumber yang sohibul wilayah yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
kali ini kita akan menuju ke makam Ki Buyut Sakti Pusarnegara. Alhamdulillah.